Assalamualaikum, selamat datang dan selamat bergabung lagi di YouTube channel ini bersama aku, Sahlan. Ya, so guys, apa kabar semua teman-teman dari Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian yang menonton video ini, Sahlan harap hal kalian sehat selalu dan jalani hari-hari penuh dengan semangat. So, bagi kena sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Sahlan harap teman-teman semuanya dan bagi kalian yang menonton video ini, semoga kita selalu dalam lindungan sang Maha Kuasa dan dijauhkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini, sesuai dengan judul yang di bawah yang kalian lihat, ini adalah launching pertama Betran Petu dan album pertamanya Betran Petu. Dia membawakan sebuah lagu ini di salah satu ruangan Geprek Bensu. Dan kemarin adalah salah satu hari kebanggaan buat Betran Petu dan hari yang ditunggu-tunggu buat Betran Petu. Yah, selamat ulang tahun buat Betran Petu yang ke-15. Semoga kamu bisa menjadi anak yang berbakti terus kepada kedua orang tua. Satu pesan aku untuk Betran Petu yang hari ulang tahun yang ke-15. Semoga Betran Petu sehat selalu, selalu dalam lindungan Sang Maha Kuasa. Semoga cita-citanya terus tercapai setinggi-tinggi mungkin. Dan apa yang diinginkan semoga cepat tercapai. So, semoga kamu bisa menjadi anak yang berbakti terus. Semoga ya tetap rendah hati, tidak sombong, dan selalu menyapa para fans-fans kamu. Semoga kamu bisa menjadi anak yang berguna buat masyarakat, bangsa, dan negara. Terlebih-lebihnya buat kedua orang tua. Serius, kemarin ada salah satu ulang tahunnya Betran Petu yang ke-15 itu mewah banget. Yang mana beberapa artis hadir untuk mengistimewakan hari ulang tahunnya Betran Petu. Dan dihadirkan lagi salah satu kemewahan untuk Betran Petu, yaitu hadiah dari ayah Betran Petu Putra Ansu, yaitu dari Bang Ruben, yaitu kuda dan salah satu mobil mewah dari Ibunda Sarwenda. Oke lah teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya, let's go. Ya, jadi kita sudah di video aja. Jadi bagi kalian bersingkat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. Jangan lupa juga pun Instagram Sahlan di sini. Di sana kita bisa tukar pikiran tentang peryoutuban dan bisa mengenali Sahlan lebih dekat lagi. Ya, jadi seperti biasa kita tunggu mundur, 3, 2, 1 mulai, boom. Suka senyum-senyum sendiri gua kalau ngeliat Betran Petu, serius. Ku cinta ayah bundaku. Ku berjalan dekat pintu hatinya. Ku ingat mereka cinta. Ku tak ingin jauh dari dirinya. Cinta kasih dan sayangnya sangat besar bagiku. Aku cinta ayah bundaku. Cinta bahagiakan adalah bahagiaku juga. Dan aku ingin memilih bahagiaku. Aku tak melupakanmu. Aku tak membencimu. Tapi biar aku bahagia dengan cara Tuhan. Sama-sama kita nyanyi ya.
cintanya. Cinta bunda kuat besar bagiku. Ku tak bisa balas kasih dan cintanya. Cintanya, cinta bunda sangat besar bagiku. Ku tak bisa balas kasih dan cintanya. Penjagaku. Oke teman-teman, jadi ya sampai di sini dulu video reactionan kita kali ini. Jadi menurut aku nggak bisa komentar di video ini coy, serius. Ini ada salah satu album Betram Peto, salah satu album Betram Peto yang terbaik menurut aku coy, karena mengandung kasih sayang terhadap anak untuk kedua orang tua dan kasih sayang kedua orang tua terhadap anak gitu. Ya gitulah teman-teman. Anak mana yang tidak sayang kepada kedua orang tua dan orang tua mana yang tidak sayang kepada anak gitu ya. Jadi ya ini ada salah satu video reaction biasa aja ya, karena aku nggak bisa komentar terlalu panjang teman-teman. Jadi ya gimana ya. Kemarin aku hanya terkagum-kagum hari ulang tahunnya Betram Peto itu mewah banget coy, serius. Dibeliin kuda dari ayah Ruben Onsu dan dibeliin mobil mewah dari Ibunda Sarwenda. Ya jadi ini adalah salah satu pengalaman hidup Betram Peto yang amat bahagia gitu ya. Jadi momen di dalam hidup Betram Peto, semoga ya Betram Peto sehat selalu di dalam hari ulang tahun yang ke-15 ini. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik, baik dari yang terbaik gitu. Ya gimana ya teman-teman ya, aku juga merasa gimana ya, aku hanya merasa bangga dengan karya-karyanya Betram Peto dan merasa salut akan taatnya kepada kedua orang tua gitu loh, anak yang patuh kepada orang tua gitu. Ya begitulah teman-teman. Oke teman-teman, jadi ya salam rasa cukup sampai di video ini, lebih dan kurang saya minta maaf. Ya buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun dari negara Malaysia yang mau komentar secara lengkap, silahkan komentar di bawah, nanti komentarnya akan kita pin kalau ada yang komentar yang lengkap dan yang baik gitu ya. So, jadi ya bagi kalian yang baru singgah channel ini, jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like, jika kalian tidak suka kalian bisa dislike juga. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kalian. Saya salam, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video, bye bye. Ku berjalan dekat pintu hatinya. Ku ingat mereka cinta kasih sayangnya. Ku cinta ayah bundaku. Ku selalu ingin dekat mereka. Ku tak ingin jauh dari dirinya. Cinta kasih dan sayangnya sangat besar bagiku. Aku cinta ayah.